kami akan menayangkan 8 bidang pengabdian LDI untuk bangsa secara berseri. Sebelumnya, jangan lupa dukung channel LDI TV dengan cara subscribe, like, share, dan klik tombol lonceng supaya mendapat notifikasi berita terbaru. Seri 8 bidang hari ini mengenai ekonomi syariah. Ekonomi ribawi terbukti beberapa kali membawa dunia dalam krisis. Sejak 2008, dunia mengalami krisis global yang dimulai dari Amerika Serikat. LDI berupaya mengembangkan ekonomi syariah yang terbukti lebih aman dan saling menguntungkan bagi para pelakunya. Bagaimana ekonomi syariah yang dikembangkan oleh LDI? Berikut pemaparan anggota Dewan Pakar LDI sekaligus Wakil Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, Dr. Ardito Binadi. Pusat pertama ini didirikan dan dikembangkan oleh warga LDI pada awalnya dari himpunan. Ya, mereka menghimpun silkahnya, kerjasamanya beberapa warga LDI dengan usaha-usaha, baik retail, perdagangan, kemudian jasa, produksi, dan lain-lainnya. Nah, dari mulai itulah kemudian berkembang di tiap-tiap PAC muncul usaha-usaha bersama. LDI mulai mengembangkan PMT Baitul Mal Watambil yang kemudian berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Biaya Syariah. Kemudian ada PMT-PMT yang terus dikembangkan di wilayah-wilayah di Indonesia. Di setiap pulau kita sudah memiliki PMT, baik itu di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, Nusa Tenggara, kemudian bahkan di Papua kita sudah mengembangkan Baitul Mal Watambil. Kedepannya, LDI memandang perlu untuk mensinergikan kekuatan-kekuatan ekonomi syariah ini. Para pelaku-pelaku ekonomi ini mensinergikan. Ada yang sektor real, ada yang sektor keuangan, kemudian sektor e-commerce atau pelaku digital. Dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, maka semua usaha ini memerlukan pengembangan teknologi. Kedepan akan mengembangkan fintech yang bekerjasama dengan BMT-BMT dan BPRS yang ada di LDI agar memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses pembiayaan yang ada di LDI. Alhamdulillah sampai bulan Juli ini sudah berkisar 8 miliar 880 juta. Beranggotakan 1.435 orang anggota. Apa kebutuhan atau kepentingan masyarakat, ada yang berlatar belakang dari usaha petani, kemudian usaha dagang, kemudian usaha pasar, penjualan kelontong, dan lain sebagainya. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.